itu sumber pahala banyak, ada melalui sedekah, sedekah harta, sedekah nasihat, sedekah senyum, ke sedekah apa dia biar di rumah gua tahu dari gua di kau tetap lo kelimat misalnya cucu lo biar kau gak mendekatkan senyum jangan manyun kenapa gak senyum senyum kemungkin kanan senyum ke belakang senyum jangan saja ketemunya tel istri kenapa kan kamu ah maka banyak-banyak sedap kamu kan tinggal dengan tel istri ah ini Pak Kadis senyumnya manis iya apalagi dihias dengan tulis yang terang belum senyum bila manis apalagi dia harap masih senyum dulu itu untuk mengimbangi usia kita tadi kita terbanyaklah tabungan-tabungan pahala apakah itu sedekah apakah itu sholat ibadah dan lain-lain sebagainya praktis di Palestina itu negara Palestina, Israel dan sekitar itu adalah negeri para nabi bukan untuk nabi waktu itu makanya kebelakangnya itu baik-baik bagus sedangkan nabi di Arab itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam